14 anggota gabungan advokat Muslim Jambi melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memimpin sidang kasus dugaan penistaan agama pada ornamen Natal Hotel Novita. Laporan tersebut disampaikan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia, ditujukan kepada Hakim Ketua Barati Saragi dan dua orang rekannya. Penasehat hukum menilai majelis hakim tidak adil dalam memimpin persidangan, yaitu penilaian keputusan hakim yang memutuskan untuk tidak menghadirkan Sugianto alias Atik selaku owner Hotel Novita. Padahal sebelumnya hakim telah meminta memanggil paksa Atik. JPU untuk membantu membuktikan daripada dakwaannya. Kan begitu. Ya kalau memang JPU menganggap itu tidak mendukung dakwaannya, saya pikir enggak. Nah, menurut ini sendiri tim kuasa hukum sendiri. Kalau dari tim kuasa hukum kami sangat mengharapkan kehadiran owner. Nah, ada langkah hukum yang ditempuh untuk mungkin ke KAI begitu untuk lebih menekan hakimnya begitu. Proses persidangan selama ini ya kami tidak suzon, tapi paling tidak untuk antisipasi kami juga akan minta bantuan daripada KAI untuk bisa membantu mengawasi proses persidangan. Anton Jek TV melaporkan.